Holy shit. Hey yo, kembali lagi nih dengan channel YouTube Ini Crush Movie. Kini Crush Movie kembali lagi nih dan akan mereview film dengan judul Warm Bodies. Film ini menceritakan tentang perempuan yang diselamatkan oleh zombie dan ujung-ujungnya mereka pacaran. Lucu guys. Pacaran sama zombie apa gak digigit ya? Film ini tayang perdana pada 1 Februari 2013 dan mendapatkan rating 6,8 versi IMDb. Sebelum kita lanjut ke filmnya, ayo jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe dulu guys, supaya kita semakin semangat nih untuk kontennya. Oke, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, dan inilah film Warm Bodies. Di sebuah kota terdapat zombie pria yang menceritakan tentang kotanya yang kini berubah menjadi kota zombie. Dia juga bingung, selama menjadi zombie dia tidak bisa apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berjalan luntang-lantung kesana dan kesini. Pria ini memiliki tempat istirahat pribadinya, yaitu di dalam pesawat guys, dan dia juga suka mendengarkan musik. Semua tidak ada yang bisa berbicara, kalau ketika mereka lapar mereka hanya menggerutu guys. Teman pria ini yang juga zombie memiliki ide untuk berjalan ke dekat kota dan mencari manusia agar mereka bisa kenyang. Beberapa kilometer jauh dari kota zombie, ada 5 anak muda yang ditugaskan untuk pergi ke kota zombie dan mencari obat ataupun penangkal agar warga yang masih selamat bisa tetap mempertahankan diri. Setelah di briefing, mereka pun mulai masuk dan berjalan perlahan ke kota. Dan begitu pun juga zombie yang jalan perlahan ke kota manusia. Selain itu, di sana juga ada makhluk monster yang lebih menakutkan daripada zombie, yaitu yang bisa memakan apa saja dengan cepat. 5 orang yang tadi sedang mencari obat-obatan di bekas laboratorium tiba-tiba mendengarkan suatu hal aneh, dan setelah didekati ternyata benar. Ada segerombolan zombie tadi yang mendengar bau mereka. Mereka akhirnya pun saling serang dan beberapa manusia sana mempertahankan diri dengan membagi semua zombie di sana. Sampai akhirnya zombie berjaket merah ini salah fokus melihat gadis berambut pirang, tapi dia malah menemukan bangsa yang lebih bagus guys dan memakan otak seorang pria, yang berarti dia bisa membaca atau melihat pikiran dari otak pria itu. Ternyata pria itu adalah pacar dari gadis yang berambut pirang itu guys, dan pria zombie ini pun mengingatnya dan melihat kalau mereka memang saling mencintai. Setelah memakan pria itu, zombie berjaket merah ini pun pergi ke arah wanita berambut pirang, tapi bukannya untuk menyerangnya, dia malah menyelamatkan gadis ini dengan memberikan sedikit darahnya ke wanita ini sehingga dia tidak tercium seorang manusia. Wanita ini pun dibawa ke kota, dan karena wanita ini ketakutan, dia hanya menurut saat dibawa zombie berjaket merah ini ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, gadis ini kebingungan dan ketakutan karena kenapa zombie ini menangkapnya. Zombie ini pun menjelaskan kalau dia tidak akan memakannya, tapi ya, dia di sini merasa ketakutan, guys. Setelah itu, pria ini kembali ke makanannya yang tadi, dan mengingat lagi masa-masa lalu pria ini saat bersama dengan gadis pirang. Dengan memakan otak manusia, zombie jadi seperti hidup kembali nih. Dan dia juga melihat saat mereka berdua masuk menyelinap ke kota zombie, agar mereka bisa menemukan obat. Tapi saat mereka sedang mencari, mereka bertemu dan hampir saja tertangkap dan untungnya masih selamat. Zombie berjaket merah ini pun kembali ke pesawat dan mendekati gadis pirang ini, yang ternyata zombinya malah menyelimutinya dan berkata jangan takut. Sepertinya zombie berjaket merah ini merasa kasihan kepada gadis pirang ini guys, karena dirinya telah memakan pacarnya. Dan di pagi hari saat gadis pirang ini tertidur, zombie berjaket merah ini pun hanya bisa menatapnya, karena zombie ini kan tidak bisa tidur guys. Gadis berambut pirang ini memohon agar zombie ini mau membebaskannya, tapi dia menjelaskan kalau di luar masih bahaya, dan dia pergi untuk mencarikan gadis ini makanan. Nah, saat zombinya pergi, gadis ini pun berusaha keluar, tapi dia malah terjebak di banyaknya zombie di sana. Untungnya zombie berjaket merah ini datang dengan cepat dan mengoleskan lagi darahnya agar wanita ini tidak ketahuan, dan dia harus bersikap dan berjalan layaknya zombie. Mereka akhirnya ini memberikan gadis pirang ini makanan dan minuman. Zombie ini hanya memandang gadis pirang ini yang sedang makan,
Setelah makan, gadis ini menanyakan namanya, tapi karena dia lupa, dia hanya ingat kalau namanya berawalan dengan huruf R. Mereka juga berkenalan, dan gadis berambut pirang ini bernama Julie. R bilang kepada Julie kalau mungkin butuh waktu beberapa hari supaya zombie yang lain lupa kalau Julie adalah manusia. Padahal R berbohong, hanya ingin Julie tetap di sana, karena R suka ya guys sama Julie. Mereka pun menghabiskan waktu mereka seperti berjalan-jalan, naik mobil, dan belajar mengendari mobil. Di dalam pesawat, Julie melihat ada beberapa koleksi musik yang bisa diputarkan. R tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya mengangkat bahunya. Selain itu, Julie juga menendangi R dan mengajak bermain layaknya manusia. Mereka juga menari bersama, guys. Dan pada malam hari, saat Julie tertidur, R yang tidak bisa tidur hanya menatapnya. Dan pada tengah malam hari, saat Julie tertidur, R yang sedang gabut ini mau makan lagi otak manusia. Karena hanya dengan memakan otak manusia merasa lebih hidup lagi dengan mengingat masa-masa orang itu. R pun berniat untuk mengecek Julie, tapi Julie tidak ada. Dia pun langsung bergegas mencari Julie, dan ternyata Julie sedang ada di parkiran dan terjebak oleh beberapa zombie. Julie melawannya, dan untungnya saat Julie hampir dimakan, R pun datang dan menyelamatkannya. Julie menanyakan dan bilang kalau selama ini R berbohong dan memang tidak mau melepaskan Julie. Tiba-tiba monster datang dan mengejar mereka yang mengetahui kalau ada manusia di sana. Mereka pun kabur, tapi monster lain datang. Untungnya sahabat R yang zombie menyelamatkan mereka berdua dan mengajak mereka pergi agar bisa selamat. Bukannya selamat, mereka malah dihadang zombie lain guys, dan R malah menggenggam tangan Julie. Julie dan R pun kabur dari kota zombie. Di tengah malam saat hujan lebat, mereka berjalan terus, dan Julie akan kembali ke kota manusia. R hanya terdiam, tapi tiba-tiba Julie kedinginan, dan dia mengajak R untuk beristirahat dulu di rumah kosong. Di rumah kosong itu, Julie menemukan ada kamera, yang akhirnya Julie memfoto R. R juga mau foto Julie yang katanya untuk kenang-kenangan, jika mereka sudah tidak bersama lagi. Karena Julie juga kelelahan, dia akhirnya meminta istirahat dulu, dan R pun menemaninya dengan tidur di lantai. Zombie-zombie, sahabat R dan yang lainnya yang sedang berkeliaran tiba-tiba menatap sebuah foto. Dan ada yang aneh saat mereka melihat foto itu. Mereka jadi seperti bermimpi dan memiliki perasaan guys, yang artinya ada perubahan dari diri mereka. Monster tadi tiba-tiba datang dan seperti marah gitu kepada zombie lain, yang mungkin dia tahu kalau zombie-zombie di sini sudah mulai berubah. Sebelum tidur, Julie dan R melihat ke jendela dan ternyata ada banyak tentara manusia yang sedang berjaga dan sepertinya sedang mencari Julie. Julie takut R tertangkap kalau dia keluar, jadi dia tetap meminta R di dalam kamarnya. Karena bajunya yang basah, Julie pun membuka bajunya di depan R. R seperti kaget gitu guys. Holy shit. Sebelum tidur, mereka mengobrol dan Julie menanyakan kenapa R menyelamatkannya. Padahal kan Julie bisa saja menjadi makanan R. Julie pun tertidur, dan R yang biasanya tidak bisa tidur, tiba-tiba terlelap guys, dan bermimpi. Di dalam mimpinya, R berjalan dan bertemu dengan Julie dan teman-temannya. Mereka kaget bisa bertemu di mimpi, karena zombie kan tidak bisa tidur guys, apalagi bermimpi. Tiba-tiba di pagi hari, dia pun terbangun, dan dia melihat Julie yang sudah tidak ada di tempat tidurnya. R pun berlari keluar dan mencari Julie, dan ternyata mobilnya sudah hilang dan Julie sudah meninggalkan R. R sangat sedih dan dia hanya bisa melihat foto Julie dan berjalan perlahan kembali ke kota zombie. Sedangkan Julie berjalan ke arah kota manusia dan mereka pun berpisah guys. Julie tiba di kota manusia tidak diperiksa dulu, dan dia disambut oleh ayahnya yang ternyata ayahnya adalah komandan penjagaan. Ayahnya sangat senang Julie bisa kembali dengan selamat. Di lain sisi, R terus berjalan di bawah hujan dan bersedih karena dia kehilangan Julie. Saat R bertemu dengan rombongan sahabatnya yang sama-sama zombie, sahabatnya tahu nih kalau R suka pada Julie. Zombie di sana juga bilang kalau ada yang berubah dari diri mereka, yang sepertinya ini adalah ulah Julie. Karena semenjak ada Julie, mereka jadi bisa bermimpi guys. Begitupun dengan R yang juga mulai bisa tidur dan bermimpi. Dengan tekad dan bantuan semuanya, R pun berniat untuk mengejar Julie dan meminta bantuannya agar zombie-zombie di sini semuanya juga bisa berubah. R dan rombongannya pun berjalan ke tempat di mana saat melihat bayangan Julie, R pun tiba di kota zombie dan dia berjalan layaknya manusia, dan untungnya tidak ada yang mengenalinya guys kalau dia adalah zombie. Di rumah Julie, dia mengobrol nih dengan sahabatnya dan bilang kalau dia bertemu dengan zombie baik hati, dan kini ada yang aneh yang dirasakan oleh Julie, yaitu Julie kangen nih guys sama R. Sepertinya Julie juga mulai suka nih sama R. Awalnya sahabatnya tidak percaya nih dan berpikiran negatif, dan hanya mengiyakan cerita Julie dan pergi untuk istirahat. Julie keluar kamar untuk menikmati udara, dan tiba-tiba dia kaget karena di depan rumahnya sudah ada R. Karena takut ketahuan, Julie langsung menjemput R dan menyembunyikannya di dalam rumahnya.
Sahabat Juli pun keluar dan mencoba membantunya. Untung rumah itu sedang kosong, jadi Ar masuk. Di kamar Juli mereka mengobrol dan Ar bilang kalau zombie-zombie di sana serta dirinya merasa ada perubahan menjadi manusia setelah kenal dengan Juli. Jadi Juli yakin kalau dia harus kembali ke sana dan menyelamatkan semua zombie di sana. Sahabat Juli pun punya ide untuk mendandani Ar supaya tidak seperti zombie. Dan benar, setelah di make up Ar seperti manusia, guys. Sedangkan di kota zombie, monster yang lain sedang berlari ke arah kota manusia karena dia sudah kehilangan zombie-zombinya. Mereka pun memiliki ide, yaitu akan memberitahu ayah Juli kalau ternyata zombie-zombie itu butuh diselamatkan dan dibantu, bukannya dibunuh. Mereka pun bergegas mencari ayah Juli. Saat bertemu dengan ayah Juli, Juli menambahkan informasi kalau mereka akan melakukan penembakan karena ada tanda-tanda rombongan zombie mendekat. Di sini Juli langsung to the point dan mengenalkan yaitu zombie yang dia tolong dan Ar berubah menjadi manusia. Ayah Ar tidak percaya dan dia langsung menodongkan pistolnya dan akan membunuhnya. Untungnya dia diselamatkan oleh sahabat Juli. Akhirnya Ar dan Juli pun bisa kabur. Mereka kabur ke tempat perkumpulan zombie tadi. Ternyata semua makhluk zombie sudah kumpul di sana dan menunggu kedatangan Ar dan Juli. Tapi baru saja mereka kabur, monster-monster tadi datang untuk menyerang para manusia. Tapi kini para zombie sudah ada di pihak manusia dan melawan balik monster-monster itu. Tentara manusia juga akhirnya datang dan menembaki beberapa monster yang terlihat. Tapi salah satu zombie di sana berhasil menyelamatkan tentara itu, guys, dan membuat tentara itu kaget kenapa para zombie bukan menyerangnya, malah ada di pihaknya. Juli dan Ar pun kabur dari serangan monster itu. Para tentara yang akan menembak zombie juga merasa aneh kalau zombie-zombie di sana malah menolong tentara, bukannya menyerangnya. Juli dan Ar masih dikejar terus nih sama monster itu dan mereka terjebak di atas bangunan. Karena mau tidak mau mereka pun melompat. Untungnya di bawah ada kolam yang membuat mereka bisa selamat. Setelah Juli menyelamatkan Ar yang tenggelam, mereka langsung ciuman karena Ar seperti sudah berubah menjadi manusia. Tiba-tiba piu. Dan hasil dari tembakan itu ternyata mengeluarkan darah yang tandanya Ar benar-benar berubah menjadi manusia. Karena zombie tidak mungkin terluka ataupun berdarah. Melihat ini akhirnya ayah Juli pun menginstruksi semua tentaranya untuk tidak membunuh semua zombie di sana. Dan hanya membunuh monster-monster jahat. Setelah perang itu, akhirnya kehidupan zombie dan manusia pun bersama. Ternyata para zombie hanya perlu diajarkan hidup layaknya manusia, guys. Agar mereka bisa hidup kembali atau berubah menjadi manusia kembali. Zombie sahabat Ar juga mulai berkenalan dengan seorang manusia yang membantunya membukakan payung. Sedangkan Ar dan Juli kini benar-benar berpacaran dan berujung mereka berbahagia. Ayo, gak zaman sekarang ya, yang masih belum punya pacar coba deh pacaran sama zombie. Siapa tahu kalian bisa berubah menjadi zombie. Bercanda, guys. Oke deh, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.